Ternyata teman-teman, lihat itu. Besar kali. Joget-joget dia lagi. Ming. Ini kalau kena pukul sekali nih meninggal teman, kita nih teman-teman. Wow, bisa dilihat di sini. Yo, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Divan Saiful. Oke teman-teman semua, kali ini aku ingin berjalan-jalan mencari misteri di Sakura School Simulator teman-teman. Karena rupanya di sini banyak misteri teman-teman. Misteri apa aja? Mari kita lakukan. Katanya guys, teman-teman, apa atau apalah kalian adik-adik, kakak-kakak ya, di sekolah itu ada dua misteri besar. Tapi sebelum itu kita ajak atau enggak nih karakter laki-laki kita? Nggak usah lah ya, beban dia. Oke, sebelum itu aku harap kalian klik tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Oke, sekarang kita menuju ke TKP teman-teman, ke tempat kejadian perkara. Karena di sini ada dua misteri besar teman-teman. Misteri pertama ada di atap sekolah. Sekarang kita menuju ke atap sekolah saja ya. Kita tengok, kita lihat sendiri dengan mata kepala kita, apakah betul ada misteri besar di sekolah kita ini teman-teman. Sekarang kita menuju ke lantai berapa lantai ya sekolahnya? 3 lantai atau 4 lantai mungkin. Oke, sekarang kita menuju ke lantai pertama. Lantai kedua jadinya ya, kan kita sudah ada di lantai kedua. Oke, sekarang sudah di lantai kedua, menuju ke lantai ketiga. Mana nih tangganya lagi? Oh, di sini teman-teman. Jadi coba aja nanti kalian masuk ke aplikasi game kalian ya teman-teman, apakah di sini memang ada ya seperti yang bisa kita lihat misterinya kan teman-teman. Eh, mana nih? Udah mentok. Oh, di sini lantai terakhir teman-teman. That the moment of truth. Wih! Betulan ada misterinya teman-teman. Lihat itu. Wah, besar kali. Joget-joget dia lagi. Pakai baju sekolah. Idih, menyeramkan. Badannya lihat teman-teman. Kakinya kecil, badannya kayak raksasa. Waduh. Siapa namanya ini teman-teman? Hikari Fumitsu. Oh, Hikari Fumitsu namanya teman-teman. Di atap sekolah. Di atas sekolah ya. Waduh, mukanya lihat teman-teman. Besar banget, besar kali mukanya. Yuk kita ajaklah dia menuju tempat misteri selanjutnya ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju misteri yang kedua teman-teman. Misteri yang pertama ini badannya besar kali, apa bisa dia lewat nih? Bisa ya, keren-keren. Mama papa kamu ngasih apa aku bisa segini badannya ya. Oke, sekarang kita menuju ke lantai pertama lagi ya teman-teman. Karena kita sudah menuju lantai paling atas tadi, sekarang kita turun lagi ke lantai paling bawah. Aduh, ini berat, kebesaran badannya ini. Susah lewat jadinya nih. Oke, sekarang kita menuju ke misteri kedua teman-teman. The moment of truth, momen kenyataan. Apakah misteri kedua ini? Itu dia teman-teman. Ada orang yang sama rupanya badannya teman-teman. Oke, sebelum itu kamu dulu di luar aja ya, karena kamu badanmu besar banget. Oke, kita lihat ini teman-teman. Dia sedang sparring dengan Semio sepertinya teman-teman. GG Gaming. Ini kalau kena pukul sekali ini meninggal kita nih teman-teman. Oke, ini siapa namanya? Ini Kento namanya teman-teman. Oke Kento, ayo ikut sama aku ya. Kita ajak Kento menuju misteri yang ketiga teman-teman. Apakah Kento ini mau? Oke, mau dia teman-teman. Duh, nggak bisa keluar dia. Aduh, Kento badan aja yang besar, otak gak dipakai. Yuk, mesti kita gendong loh. Ada-ada aja si Kento ini. Oke, sekarang kita pergi menuju ke misteri yang ke berapa nih? Misteri yang ketiga, karena sudah dua orang. Kita lihat nih, tapi tunggu sebentar ya. Mana yang lebih besar? Hikari atau si Kento teman-teman? Kayak si Hikari lebih besar ya, si yang cewek. Wow, keren. Not bad. Ada dua klan raksasa ternyata di sekolah kita nih teman-teman. Lihat ini, Hikari lebih besar pada si Kento. Kepala Hikari besar banget ya tuh. Jadi GG Gaming. Sekarang kita menuju ke mobil kita dan kita akan mencari lagi misteri yang ketiga teman-teman. Misteri yang ketiga katanya berada di farm, berada di peternakan. Oke, apakah mereka ini bisa naik mobil? Ternyata bisa, dan kepala mereka kebesaran. Lihat itu, keren. Aduh,
bisa naik mobil ya. Oke, sekarang kita menuju ke tempat berikutnya teman-teman, di farm, di peternakan ya. Kita farm kiri kalau nggak salah ya teman-teman. Oke, farm dekat sini teman-teman. Kita dekat pajak ini, dekat kantor pajak farmnya teman-teman, dekat yang jual mobil. Hampir nabrak loh, saking besar kali badan orang ini, gak nampak, gak kelihatan. Ini mobil nganggur, mobil sama kita. Oke, sekarang kita menuju ke tempat farmnya ya teman-teman. Apakah di farm kebetulan ada satu lagi yang seperti mereka ini, satu clan atau satu bapak satu mama? Oke, sekarang kita pergi menuju ke tempatnya ya. Ini bentar lagi kita sampai nih di farm, di peternakan ini teman-teman. Tinggal belok-belok. Ini berat loh mobilnya gara-gara ada mereka ini teman-teman. Beratan mobilnya bawa mereka ini. Aduh, jadi lambat loh gerakan mobilnya. Oke, sekarang kita menuju ke farm. Ya, gua nggak ada ya. Nggak ada ya kan? Oh, apa? Kita belum masuk nih, belum kelihatan nih misterinya. Sekarang kita masuk dulu ya, karena kita akan melihat di sini misterinya, misteri apa ya teman-teman. Sekarang kita menuju. Wow, bisa dilihat di sini ternyata ada iblis teman-teman. Kalau yang tadi berwujud manusia cuman badannya yang besar aja, tapi ini iblis teman-teman, kulitnya warna merah dan ada tanduk. Widih, itu mukanya gepeng lagi. Kayak mana lah mereka ini, dikasih makan apa sama bapak mama kok bisa begini badannya ya. Oke Kento, kamu tunggu di sini sebentar ya. Oke, jadi teman-teman, mereka ini sebenarnya bukan misteri atau gimana. Ini sebenarnya ada caranya untuk membuat mereka menjadi seperti ini teman-teman. Caranya itu gampang. Jadi pertama-tama kita harus memakai karakter orang lain ya. Tunggu, kita bisa juga mengedit cara sendiri, tapi kita pakai dulu karakter cowok kita, kita ajak ke sini untuk mengedit yang cewek ini teman-teman, untuk mengedit si Sakura Chan-nya teman-teman. Oke, sekarang kita ganti dulu ke karakter cowok dan kita menuju ke farm tadi teman-teman. Nah, sekarang kita sudah di farm dan kita akan mengedit juga Sakura Chan-nya seperti mereka. Caranya bagaimana? Begini caranya teman-teman. Caranya kita ajak dulu, "Hello." Oh, dia bilang hello. Kita ajak dia ke sini dekat. Oh, sini. Nanti kedekatan nggak bisa ngedit kamu dengan leluasa. Oke. Langkah selanjutnya kita pilih cara edit ya, teman-teman. Bukan cara edit yang di situ, tapi cara edit yang di sini. Nah, lalu kita pencet upper body. Di upper body itu ada yang warna biru kan? Kita pencet yang all, teman-teman. Nah, kita pencet yang all, habis itu kita menuju yang ke bawah. Di bawah ini ada scale, teman-teman. Kita perbesar, nah lihat, menjadi besar kan karakter perempuan kita. Jadi begitu teman-teman cara membuat ya clan raksasa atau apa namanya, aku gak tahu juga, terserah kalian mau menamainya apa. Tapi nah, kalau kalian mau memperlebar bahunya, bisa dilihat, bisa di XYZ-nya diapain. Lihat ini ya, besar-besar, ngeri. Kepala itu agak geli sih sebenarnya. Oke lah ya teman-teman semua, sampai sini aja video kali ini. Aku harap kalian suka dengan video kali ini. Aku harap kalian like video ini, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Aku Divan Saiful pamit undur diri. Bye bye. Tripping now, I'm blue.